Fenomena industri hiburan Korea Selatan dipacu oleh industri K-pop serta penghasilan drama dan filem yang membawa identiti hidup mewah. Filem dan siri televisyen negara Korea kini nampaknya semakin terbuka dalam memaparkan individu dalam keadaan terdesak, dibebani hutang sehingga sanggup melakukan apa sahaja untuk meneruskan hidup mereka. Antaranya ialah melalui tayangan siri dalam bahasa Korea, Squid Game di Netflix. Drama siri yang mula ditayangkan pada September 2021 telah menjadi satu fenomena bukan sahaja di negara Malaysia, malahan di seluruh dunia. Drama 9 episod ini menceritakan tentang bagaimana 456 orang yang sedang berjuang dalam hidup dengan masing-masing berhadapan dengan masalah kewangan diundang untuk menyertai pertandingan misteri yang menjadikan nyawa sebagai pertaruhan. Persoalannya, adakah krisis kewangan masyarakat Korea seperti mana yang ditunjukkan dalam siri tersebut benar-benar berlaku dalam kehidupan sebenar masyarakat negara ini? Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana krisis beban hutang yang dihadapi oleh masyarakat Korea Selatan. Teruskan menonton. Latar belakang Korea Selatan. Korea Selatan atau nama rasminya Republik Korea adalah sebuah negara berdaulat yang terletak di bahagian selatan Korea di Asia Timur. Negara ini bersempadanan dengan negara China di barat dan Korea Utara di utara. Ibu negara dan bandaraya yang terbesar di Korea Selatan ialah Seoul. Wilayahnya meliputi kawasan sekitar 99,000 km persegi dengan populasi seramai kira-kira 51.3 juta orang. Masyarakat Korea Selatan mengalami kemajuan ekonomi yang pesat sejak 30 tahun yang lalu dengan peranan yang dimainkan oleh pemerintah. Beberapa dasar ekonomi telah diperkenalkan untuk membantu perkembangan ekonomi negara dan akhirnya Korea Selatan muncul sebagai salah sebuah negara perindustrian. Korea Selatan menjadi negara dengan jenama gergasi seperti Samsung, SK dan Hyundai serta berada di tangga ke-10 ekonomi terbesar dunia tahun lalu dipacu oleh ekspor chip memori yang bertambah, telefon pintar serta alat elektronik. Namun sejak penularan pandemik COVID-19, ramai penduduknya merana kerana harga hartanah yang melonjak tinggi, hutang isi rumah yang bertambah serta jurang pendapatan yang meluas di samping kadar pengangguran belia yang tinggi. Ini dapat dibuktikan apabila ekonomi Korea Selatan menguncup buat kali pertama dalam tempoh 22 tahun pada tahun 2020. Bukan itu sahaja, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, masyarakat Korea Selatan mula dibebani dengan krisis beban hutang isi rumah yang bukan sahaja melibatkan golongan yang sudah bekerja, tetapi termasuk golongan pelajar. Hutang negara semakin meningkat. Krisis hutang isi rumah telah dihadapi oleh rakyat Korea Selatan sejak tahun 2006 lagi. Berdasarkan data Disember 2020 oleh CEIC, Korea Selatan kini sedang berhadapan dengan kadar hutang berbanding keluaran dalam negara kasar KDNK pada nilai 106.6% jika dibandingkan dengan negara kita, Malaysia, yang kini berada pada kadar sekitar 57.16%. Kadar hutang berbanding KDNK sesebuah negara sebenarnya memberi gambaran awal kemampuan sesebuah negara secara purata untuk menghasilkan sesuatu sebagai janaan pendapatan jika dibandingkan dengan nilai hutang sedia ada. Semakin tinggi kadar hutang berbanding KDNK, semakin rendah tahap kemampuan sesebuah negara untuk membayar balik hutang mereka. Ini adalah disebabkan oleh beban hutang yang perlu ditanggung, gagal ditampung oleh pendapatan negara yang dijana. Peningkatan dan perbezaan ketara antara kelas atasan, kelas pertengahan dan kelas terendah di Korea Selatan mula terbina sejak tahun 2017 lagi. Malah kenaikan kadar faedah turut menjadikan rakyat negara ini tidak memiliki sumber simpanan untuk menangani situasi kecemasan seperti pemberhentian kerja secara mengejut atau memerlukan dana kesihatan. Trend Bito. Salah satu kegilaan masyarakat Korea Selatan adalah melakukan pinjaman yang dinamakan sebagai Bito, di mana seseorang individu membuat pinjaman untuk dilaburkan semula ke dalam pasaran saham dan kemuncaknya berlaku pada penghujung tahun 2020, iaitu ketika pasaran saham Korea Selatan sedang melambung tinggi. Orang ramai berebut melakukan pinjaman disebabkan kadar faedah yang rendah. Pada asalnya, penurunan kadar faedah ini dilakukan oleh kerajaan untuk membolehkan aliran wang tunai ke dalam pasaran berlaku dengan kukuh untuk berhadapan dengan pandemik COVID-19. Malangnya, situasi ini telah menjadi sebaliknya dan menyebabkan jumlah hutang isi rumah rakyat di Korea Selatan turut meningkat setiap tahun. Majoriti masalah ini berpunca daripada kegagalan sistem sosial mereka dalam menawarkan pelan pendapatan yang mencukupi. Dan ini seterusnya memaksa orang ramai mula meminjam wang untuk dijadikan kaedah membayar hutang atau dijadikan modal pelaburan. Apa yang lebih menakutkan, kegilaan terhadap trend ini juga turut disertai pelajar serta individu-individu yang tiada pendapatan tetap. Perkara ini menakutkan kerana ia meningkatkan risiko mereka untuk terbeban dengan sebarang perubahan yang boleh berlaku, ditambah dengan hutang yang sedia ada. Hasilnya, hanya dalam tempoh beberapa bulan, kadar hutang isi rumah di Korea Selatan melambung tinggi.
Situasi ini memaksa kerajaan Korea Selatan untuk mengambil tindakan drastik dengan mengumumkan syarat pinjaman yang lebih ketat serta kenaikan kadar faedah bermula bulan Julai 2021 bagi membendung masalah ini. Perkara yang paling merisaukan ialah mereka yang ketika ini sudah dibebani masalah hutang berkemungkinan besar akan dibebani hutang yang lebih tinggi berbanding sedia ada. Masalah pengangguran. Walaupun dari luarannya, apa sahaja yang berkaitan dengan Korea Selatan nampak sangat indah, namun terdapat dua masalah utama yang membelenggu rakyat di negara ini. Masalah yang pertama ialah kadar pengangguran anak muda yang tinggi. Apa yang membimbangkan anak-anak muda di Korea Selatan merupakan kumpulan yang paling terjejas. Kadar pengangguran di negara ini telah meningkat dari 22.9% pada tahun 2017 kepada 27.2% pada Januari 2021 untuk kategori usia 15 hingga 29 tahun. Atau dengan kata mudah, satu daripada empat anak muda di Korea Selatan tiada pekerjaan atau sumber pendapatan tetap. Masalah pengangguran di negara ini menjadi lebih teruk apabila dunia dilanda COVID-19 kerana banyak sektor yang terpaksa ditutup buat sementara waktu sepanjang tempoh lockdown. Jurang pendapatan. Masalah krisis hutang ini menjadi lebih teruk apabila jurang pendapatan yang terlalu luas perbezaannya. Beza pendapatan bagi golongan top 20% dengan bottom 20% dalam sistem ekonomi Korea Selatan telah meningkat daripada 105 kali pada 2018 kepada 166 kali pada tahun 2020. Kegagalan sistem ekonomi Korea Selatan ini turut mengakibatkan negara ini menjadi negara paling teruk terjejas berbanding negara-negara lain dalam organisasi OECD dalam kadar kemiskinan warga emas berusia 65 tahun ke atas. Lebih 40% warga tua di Korea Selatan hidup dalam keadaan fakir, sementara anak-anak mereka pula sukar atau gagal mendapatkan peluang pekerjaan. Pasaran hartanah di negara ini juga semakin tidak terkawal harganya dan jumlah hutang yang perlu ditanggung semakin meningkat. Ekoran status Korea Selatan menjadi antara negara terawal menaikkan kadar faedah pinjaman bagi menangani masalah rakyat yang terlalu suka berhutang. Masalah sosial. Krisis bebanan hutang ini sekaligus akan mendorong masalah sosial selain menjadi punca utama kepada kegiatan bunuh diri. Tekanan melibatkan krisis hutang bukanlah sesuatu perkara yang kecil. Kenyataan ini telah dibuktikan dengan melihat Korea Selatan terletak di kedudukan keempat dalam statistik bunuh diri yang dikeluarkan oleh World Population. Bukan itu sahaja, baru-baru ini, satu bantahan secara besar-besaran telah dilakukan oleh Persatuan Pekerja di Ibu Negara Korea Selatan sambil memakai penutup muka dan baju berwarna merah seakan-akan drama bersiri Squid Game telah mengadakan demonstrasi bagi menuntut keadaan pekerjaan yang lebih baik dan kenaikan gaji minimum. Pihak polis menganggarkan sekitar 27,000 orang telah keluar bagi menentang sekatan COVID-19 yang dilakukan oleh pihak kerajaan selain menuntut pemulihan ekonomi negara tersebut. Kesimpulannya, ketika ini kerajaan Korea Selatan sedang mensasarkan tiga industri utama sebagai pembangkit ekonomi negara itu, iaitu pengeluaran komponen elektronik, komponen bateri dan produk biopharmaceutical. Mereka sangat mengharapkan ketiga-tiga industri ini mampu mengembalikan kestabilan ekonomi negara ini ke tahap yang lebih stabil. Selagi situasi ini belum dapat dicapai, maka akan semakin ramailah rakyat negara ini yang berdepan dengan krisis bebanan hutang. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.